Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Melani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang novel yang berjudul Laut Bercerita. Novel Laut Bercerita adalah karya penulis asal Indonesia yang bernama Laila Sekha Kordura. Novel terbit tahun 2017. Tabel novel berisi 394 halaman. Novel ini berhasil digarap dalam film pendek yang disutradarai Prayigit Aryanegara. Novel Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini, belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Bill Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisah diambil dari sudut pandang Asmar, adik dari Biru Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut.